Tren ini lagi tren ini. Tamu bang. Kupikir abang-abang. Yang penting HP di iPhone. Walaupun dia seram ngejar orang modelnya, tapi HP di iPhone. Bu kos, lu apain rumah gua dimodif? Iya. Ini berapa kalau sama sangkarnya? Muncung. Bahaya ya, aduh, nggak dijual tau kan. Yo, balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction MPP lagi. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Jadi tanpa berlama-lama lagi, daripada kita melamun kemasukan nanti ya kan, langsung saja kita ke video. Oke weh, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok apa yang MPP. Wih, goreng. Tren ini lagi tren ini. Tamu bang. Bentar. Kupikir abang-abang. Kakak-kakak ya. Bar kali kakak ini, takut aku. Sumpah, kalau nggak lihat namanya gua pikir abang-abang itu loh. Dipikir orang abang-abang, coba lah kan. Sama kita, sepemikiran kita udah. Aku pikir abang-abang dari belakang ini. Aduh, lebih enak dilihat sih. Maksudnya kayak seram gitu lah. Next. Besok aku mau nikah. Aku harap kamu datang ya. Aduh, bang, kayak mana itu? Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan. Besok aku bang, aman. Mau nikah, aku harap kamu datang ya. Sedihnya. Aku titipkan. Udah bang, jangan nangis bang. Datang aja ke pernikahan kakak tuh bang. Ajak aku makan rendang kita. Makan rendang, ada ayam, gulai, aduh enak kali itu bang. Apalagi toconya bang, ajak aku bang ya. Ini berapa kalau sama sangkarnya? Muncung. Bahaya ya, aduh nggak dijual tau kau. Semakin lama kau mengenalku, maka kau akan semakin tahu banyak sekali kekuranganku. Wih, semakin lama kau mengenalku, maka semakin banyak kau tahu kekuranganku. Wih, dalam kali ya. Tapi kalau nanti kau malah tahu banyak sekali kelebihanku, iya, pasti nanti kamu ambil, pasti nanti kamu tilep. Ujung-ujungnya korupsi lagi. Kenapa sih susah sekali basmi budaya korupsi di negara kita? Apalagi sampai tadi bahas apa? 300 triliun itu kan banyak cuk. Bisa itu buat beli pulau yang kemarin dijual. Semakin lama kau... tadi bahas cinta-cinta lo. Semakin lama kau mengenalku, semakin kenal kau sama aku. Kan gitu kan? Tadi bahas itu kan? Semakin lama kau mengenalku, semakin itu kau sama aku. Semakin tahu kau kekuranganku. Bahkan semakin... apa tadi? Maka kau akan semakin tahu banyak sekali kekuranganku. Kekuranganku. Tapi, kalau nanti kau malah tahu banyak sekali kelebihanku. Kalau nanti kau semakin banyak tahu kelebihanku. Nah di sini nih nggak enaknya. Gelap. Pasti nanti kamu ambil. Pasti nanti kamu tilep. Pasti nanti kamu ambil. Kamu ambil. Ujung-ujungnya korupsi lagi. Kenapa bahas korupsi? Tadi nggak itu loh. Nggak itu tadi. Next. Senyum kok bikin tuh kejut ya. Ih, lesung pipitnya kau tengok. Udah bisa kita piara lumba-lumba di situ enggak ya? Berlubang gitu ya.
Dia cuman 200 kali. Nambah kan? Dia cuman kayak gitu aja. Memang apa ya? Itulah pokoknya. Pening aku. Kalau yang cantik pasti rame aja. Memang kalian ini aneh kalian ini. Gigi rapi, lesung pipi, ya ampun beruntung banget. Wih, kita tuh semua beruntung. Jangan insecure. Bibirnya cantik banget. Orangnya dong yang cantik bibirnya, ya kayak gitu udah porsinya. Ya udah, oh bibirnya cantik, peka jigong gue neboh kali kau ya. Kita itu maksudnya kita itu udah diporsikan, kita udah kayak gini udah. Enggak usah, yang pengen punya orang pengen juga gitu kan. Tapi enggak apa-apa lah. Next lah. Mana nih cowok yang kuat begadang? Adakah? Ih, enggak ketengoknya. Nampak kok kantong mataku nih. Tapi nggak ada kantong mata kak, nggak membuat kakak jelek, enggak. Maksudnya nggak mengurangi kecantikan kakak kak. Ini tengok ah. Next. Aku sudah tarik, nanti longgar kan, nanti longgar nggak balik dia kayak mana coba. Bakal gini-gini. Tapi bagus lah, udah pening aku mau jawab apa. Yang penting HP di iPhone. Hah? Yang penting HP di iPhone. Walaupun dia seram ngejar orang modelnya, tapi HP di iPhone. Ini. Kalau begini enggak cantik. Ya, kalau cantik tuh begini. Bagus, selamat, bagus. Wah. Enggak apa-apa. Aduh, maksudnya kayak iya dia ketawa, tengok enggak apa-apa dia berarti. Yang penting cantik begini. Body seksi. Wih, body seksi. Sampai bawah ya. Kayak SpongeBob kau ya. Capek aku ya. Next. Gue pengen challenge lu. Telepon pacar lu, bilangin aku pengen ke Oyo. Wih, telepon pacar bilang ke Oyo. Kayak mana itu? Gua kasih 50.000. Wih, dapat impul. Gaskan, ih gaskan. Enggak ditok. Kenapa gigian? Bentar, Bang. Gigi gua copot. Memang bisa copot gigi lu? Bisa. Bisa ya? Bisa gigi copot, memang bongkar pasang model abang. Lagi diwawancara. Yang gigi gua copot, bilang enggak ya? Yang. Iya, kenapa? Ayo dong. Iya. Ayo. Apa? Ayo. 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 Ya elah, enggak tahu aja. Enggak tahu aja. Oke, berhasil 50.000. Ayo. Si dia enggak mau detail kali gitu ya. Yang yuk koyo yuk. Kita kerja kelompok di sana gitu. Enggak tahu dia. Dia sangat rapi mainnya sepertinya. Dia hanya waduh bahaya kali. Next lah. Kerja bagus. Wih. Belum tahu inilah namanya trendy trend. Keren ini wah ini. Hati-hati. Dia harus detail. Semua hijau ya. Aduh, hanya satu yang enggak hijau. Roda gear. Karena kalau roda gearnya dicet macet nanti tuh. Hemat uang. Tolong nyalakan. Kerja bagus. Ikuti aku. Hati-hati. Ini belum siap. Masih ada yang belum tercet. Itu tuh kalau yang enggak tahu itu. Uak ini pun hijau nanti. Uak ini pun hijau. Apa? Aku lepok kau mau kau, ha? Ini dia lagi berkreasi, hey! Au. Udah ada cewek sekarang. Duh! Sama ayang. Wih, udah ada ayang dia. Yang jomblo pasti nonton ini menggelegak. Aduh. Ih, masih dengan lenturan-lenturan tulang-tulang yang ada di rongga-rongga paru-paru ya. Aduh, ngecas enggak lot? Enggak ngecas soalnya penuh. Oh, masih penuh. Masih penuh. Ngapain ngecas? Kan heran kita. Next. Ini mah mode kalem. Kalau mode dangdutan gimana? Nah. Now
dalam kul. Next. Bisa masuk dari lurus. Belokin, belokin. Putar setirnya agak mencong sedikit masuk gerbang, masuk itu. Jangan kayak gini enggak muat. Ah iya. 60 derajat aja berputar enggak bisa kau. Itu sama aja kayak tadi. Ah iya kayak gitu. Kayak. Wih, ku letup kau nanti pakai selop kau ini ya. Ha? Capek kali aku. Enggak, pintunya yang salah. Bu, bukan pintunya disalahkan. Lurus, buat lurus. Pintunya dipotongnya. Buatlah pintu besar-besar. Buat. Besar kali pintu kau. Buat, buat. Biar muat itu kau itu. Bermuat bangku kau itu masuk. Ih, betulan tahu kau. Hah? Betulan. Dihancurkannya. Wih, magui masuk. Masuk! Wih, rumah kok estetik ya. Gampang kali orang bertamu. Nggak ngetok-ngetok pintu. Langsung masuk aja memang rumah kau itu modelnya. Bu kos, lu apain rumah gua? Dimodif. Dimodif sedikit bu kos. Nggak usah heboh kali bu ya. Next. Sore, siang. Wih, abang ini lagi. Siang, siang, nendang. Bang, kayak gini bang. Teke, 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 teke. Sore, siang, sore, malam, maghrib. Gawat, dia sudah di Jakarta, kenapa? Kau pikir abang ini monster Ultraman? Heboh kali kau, dia nggak boleh ke Jakarta sama kau. Kenapa abang ini kan mau liburan juga main-main sama joget. Temannya aku dari nol, akan kubuat kau bahen nol. Bang, abang mau dibuat bahen nol sama bapak ini. Kena serangan jantung. Nggak simetris lagi punggungnya itu. Payah itu buatnya. Hah? Akibat ditemani dari nol, jadilah ini by nol. Mengeprank kawan gitu. Dia! Gitu kan? Aturnya kayak gitu, kayak terkejut dia. Wah! Gitu, terkejut harusnya. Jaga-jaga bang, sikit lagi. Alah, ketahuan. Biar mampus kau, ngerjain kawan kau lagi. Wah! Hah? Hah? Artinya, wah, wah, wah! Gitu, atur kaget! Ya, udah ketahuan kan? Nampak nih kawan kau mau ngagetin kau. Kau kagetin. Balik, epic combat. Ngapa? Ngapain? Kayak gitu konsepnya kan? Nggak kayak gitu kan? Aduh, aku yang salah. Selama ini memang kayak gitu konsepnya. Sore, siang, sore. Ya, di mix way ya. Rame ini, model rame. Aduh. Bulu ketiak berontak ya, bang. Aduh. Abang ini gini-gini kan, bulu ketiak kayak rambut futsal gitu. Next. Dekat sekali. Dekat kali kayak. Kayak mau dia apa-apa kan aku gitu. Kayak enggak lah. Maksudnya kayak seram sekali. Tiba-tiba aku kaget ada bidadari. Loyo. Enggak loyo tegang. Maksud aku tak itu loyo. Ada tampak loyo iyanya itu apa ya? Proses menghafal. Oh, kakak ini apa? Lisping. Apa lisping. Itulah itu yang nyanyi ikutin itu. Nah, duh. Apa memang ketangkep kusel.
Cengang kendur. Ate lo bener lo yo. Ngeringedo ya. Ya, paham aku udah trennya itu. Maaf belum hafal banget. Ya enggak apa-apa, Kak. Kehadiran Kakak aja udah membuat kami hafal. Bahwasannya ada lo manusia kayak Kakak gitu. Potong aja lah nanti ribut. Aduh, next lah. Kenapa mereng kayak gitu, enggak bisa lurus gitu. Jiwa. Gak usah lihat sampai akhir, WKWK. Kak, kalau Kakak larang, makin kami buat. Apa? Kayak yang kita harapkan, ada. Next. Ada kijang makan sekoteng. Wih, ada kijang makan sekoteng, kata Wak ini. Jangan mengada-ngada, Wak, ya. Aku udah tulus aku ini untuk mengikuti Wak. Untuk berbincang sama Wak sambil menyaut-nyauti, Wak. Bila aku pandang-pandang, ha-ha? Dirimu ternyata ganteng. Bila dipadu... Bapak aku aja gak pernah bilang aku ganteng. Bapak ini yang bilang. Aku cewek, Mas. Oh ya, gak apa-apa. Cewek ganteng gak apa-apa. Next. Ih, cewek lagi, Cuk. Cewek yang kulit sawo matang. Aduh, namanya Irfan Gapur namanya. Bebulu, Oji. Kok pikir cewek? Tapi sesi kan? Bunggung apa? Heran aku, ha? Terkejut orang. Kok kayak foto ronsen gitu? Kawan kau mau itu beliin juga beli dua. Inilah contoh kawan yang baik, bukan kayak kawan-kawan awak. Diminta kau yang galak. Tengok ini contoh, ini bagus. Tai lah, kasihlah kawan kau satu itu. Dua apa kau beli dua? Kau makan dua. Udah ku lurusi, udah ku bela-bela, udah ku bagus-baguskan, udah ku mulia-muliakan dia dengan baiknya hatinya membelikan es krim dua. Next. Kasih, Bang. Ya, ini ada. Bang, gak usah dicek-cek, udah. Kalau ada rezeki abang, abang sisihkan untuk memberi dia supaya dia bisa makan, minum gitu kayak. Gak usah ditanya ini ada enggaknya. Udah ya, udah berakhir video kali ini. Thank you. Thank you, Balen, semua yang nonton sampai habis. See you the next video, dadah.